Mil menyayangkan adanya atlet pon yang meraih medali emas pulang ke Ciamis dengan menggunakan angkutan umum. Ridwan Kamil telah meminta agar Sekda Jabar mencari tahu kabar tersebut karena semua atlet seharusnya dilayani dengan baik dan menjalani masa karantina terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah masing-masing. Saya juga baru pertama yang saya baru dengar, saya sudah perintahkan Pak Sekda, karena teknis ada di Pak Sekda, jangan sampai ada berita atlet Jawa Barat pulangnya tidak terlayani dengan baik. Ya. Kalau ternyata, tapi harus tabayun dulu ya media, kadang-kadang dulu pernah diteliti, memang si atlet Jawa nggak mau, itu pengen sendiri, karena ada pernah kejadian seperti itu. Jadi ini juga jangan dipukul rata, harus tabayun dulu, kecuali memang ada kekurangan. Nah, kalau ada kekurangan, tadi sudah saya WA Pak Sekda dan Ketua KONI, kalau betul karena kekeliruan itu tolong diperbaiki, karena kita masih ada beberapa hari. Tapi media juga cek ya, sebenar-benarnya seperti itu. Sebelumnya dikabarkan seorang atlet peraih medali emas cabang olahraga selam pada PON ke-20 2021 di Papua, Dea Nazirah Nur Amalina, pulang dengan menggunakan angkutan umum bus dari Bandara Husein Sastra Negara ke Sindang Kasih Cikoneng, Ciamis. Budi Hartati, Bandung TV.